Halo sobat komando yang badannya sering gemeteran karena habis melihat cewek cantik. Ternyata dari depan adalah laki-laki mengerikan bos. Berita yang kurang sedap dan sepertinya membuat bulu kuduk merinding atas kabar keberadaan pasukan Sulu yang diduga masuk ke wilayah Sabah, kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah atau Eskom, sedang mensiasat dakwaan lebih dari 10 orang laki-laki dengan senjata yang dipercayai adalah warga Filipina menyusup masuk ke wilayah Lahat Datu Bos melalui perairan Tambisan yang letaknya berhampiran dengan selatan Filipina. Jelas hal ini harus segera diselesaikan dan diamankan oleh Malaysia. Jangan sampai mengancam keselamatan warga negaranya bos. Kan gak enak, pas lagi enak-enaknya boker ada suara dor, gak jadi berak dengan aman dan tenang. Yang ada adalah grusa-grusu dan enggak enak hati. Alhamdulillahnya keadaan di kawasan Zon Selamat Timur Sabah dalam keadaan baik-baik saja dan terkawal. Kabar ini berawal ketika ada seorang laki-laki yang mendakwa ada lebih dari 10 individu mencurigakan memakai pakaian celoreng dan bersenjata masuk ke wilayah Sabah. Dan ada juga kabar bahwa pembuat bom dari kelompok pengganas Abu Sayyaf masih hidup. Kita doakan dan tetap waspada, semoga Sabah aman dan tentram selalu. Berikan tanggapan dan komentar Anda di kolom komentar di bawah, bos. Salam komando.